terjebak di aliran laut dengan muatan. Warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi bersama channel Informawan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat seluruh subscriber Informawan yang telah support sampai saat ini. Mudah-mudahan kalian terserah kebanyakan kuatnya di pertanyaan segera resminya oleh Allah SWT. Dan yang baru menemukan channel Informawan, mohon dukungannya seperti di bawah sini. Untuk saat ini saya berada di Sumber Langsep atau di jembatan Sumber Langsep yang ada di Jugosari, jembatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Saat ini terjadi banjir lahar semeru yang cukup besar, yang sekitar 30 mm. Dan di sini ada beberapa unit yang terjebak banjir lahar semeru. Kita lihat ya, ini banjir susulan lebih besar lagi. Ini ada 4 unit yang terjebak di aliran lahar semeru dengan muatan susulan. Sana satunya di tengah. Kondisinya saat ini ya, ini langsung nabrak ke beton 6 ini yang terjebak seperti ini ya, kondisinya ini. Nah, sekarang tanggal 3 Maret hari Minggu 2024 sekitar tepatnya ya, ada di desa Sumberlangsep atau di desa ini ya kondisinya. Kita ada 4 unit yang terjebak di aliran lahar semeru. Alhamdulillah selamat, ini satu. Itu tinggal 4 unit yang ada di lokasi banjir lahar semeru. Yang ini kasihan. Ini. Banyak antusias yang mau menyaksikan unit yang terjebak di aliran lahar semeru yang ada di Sumber Langsep sudah. Tingginya sudah melebar ke sini. Aku datang nih. Banjirnya semakin besar maksudnya ya. Semakin besar, dan juga warga banyak yang melihat. Yang ini tadi yang sempat terjebak, alhamdulillah bisa keluar dari area tambang. Tinggal 4 unit yang ada di lokasi ini. Seperti ini, seperti ini kondisinya.
tadi ada 4 unit, 1, 2, 3, 4, tadi 5, ini sudah keluar, ini tinggal 4 unit yang terjebak. Ini banjirnya makin lama makin besar ya. Terjadi hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 itu ya. Ini tepatnya sekitar jam 12 ya. Jadi banjir sudah datang makin besar tersebut langsung nabrak ke satu unit yang ada di depan. Terus yang di belakangnya juga ada. Jadi ini ketiga yang di sini. Yang satunya lagi ada di tengah sana. Tapi untuk para supir atau drivernya alhamdulillah selamat semua mas ya. Cuman ini tidak bisa keluar karena banjirnya datangnya tiba-tiba dan sempat menyelamatkan ya. Itu informasinya. Saya ulangi lagi, ini tanggal 3 Maret, tepatnya hari Minggu, jam 12.00 ya, atau batasan 2024. Saya ulangi lagi, ini hari Minggu, tanggal 7 Maret 2024. Ini yang ada di berlangsung itu ya. Banjirnya makin lama, makin besar. Banjir susulan. Thank you.
ini yang 30 mm sudah datang ya.